Hai guys, bersama saya Amanda. Pada kali ini kita mau ke Arcadia. Ikuti saya terus perjalanan menuju Arcadia. Nah guys, saya ada di Simpang 7. Kita menuju arah Sukamandi di depan sana ya guys. Yuk, ikuti saya. Nah. Nah guys, kita coba jalan baru nih. Wow, seru banget nih jalannya. Kiri kanan bisa dilihat. Sebelah kiri itu ada jalan kecil juga guys. Nah, kita jalan yang sebelah kanan ini. Yuk kita coba. Katanya arah Sukamandi guys. Guys, di perjalanan rampe copot guys. Jadi numpang cuci tangan. Oke. Yuk mari Bu. Makasih ya. Kita di kampung bandara nih guys, banyak yang nyuci. Yuk. Lihat guys, banyak yang nyuci guys. Wah, ini jalanannya licin guys, panjang-panjang lihat guys. Guys, keluarnya ke sana nih. Keluarnya ternyata di depan yang mau ke Muzdalifah nih. Ya, yuk guys, kita jalan. Guys, kita udah sampai jembatan Ceper ya guys, menuju rumah teman saya. Yuk, ikuti saya terus. Nah guys, kita masuk ke dalam ya. Yuk. Hai guys, kita di Arcadia nih. Daan Mogot, Arcadia. Rupanya perumahan ya guys. Teh, ini waktu itu ya teh. Teh. Apa? Wah teh keren loh teh. Di sana teh. Ayo teh. Nah, depan teh. Biar aku yang ngesut. Wih. Guys, keren guys. Tadi ya guys. Nah, deretan pohon pinus kita bisa nikmati di Arcadia ini. Jadi guys, kalau kesini kita akan menikmati pemandangan pohon pinus yang sangat panjang dan panjang. Guys yang oke guys pemandangannya. Oke. Arcadia.
Nah, kita udah sampai di Arcadia. Jangan lupa di like, di subscribe bagi yang belum. Terima kasih sudah menonton video saya ini. Udah nyampe guys, Arcadia. Lambaikan tanganmu teh. Guys, banyak bunga kuning-kuning. Ya, bunga koneng-koneng. Ini guys, kita menuju, kita mau kemana teh? Polsek ya? Mau ke polsek ya? Yuk, ikuti saya terus. Oh, sektor. Kita mau ke sektor guys. Yuk, ikuti saya terus. Ini masih Arcadia. Ini lama-lama gue ngerti jalan nih, kalau gini caranya. Bisa nembus kemana-mana ya, enak ya Arcadia ya. Ini tempat yang tadi teh. Gitu. Nih guys, kita perjalanan lewat Dan Mogot ya guys. Polsek Batu Ceper. Masuk ke dalam dari depan. Nah, depan tuh ada masjid yang masih baru dibangun. Nah, ada anjing guys. Kebun contoh di sebelah mana teh? Hah? Salah ya. Salah ya. Waduh, untung gue udah jago nih. Mana tangan satu lagi, mau potong gak di situ tuh? Tuh, batang.